Halo. Halo. Ayo sayang yuk. Kita ke dokter ya, yuk. Kamu udah lemes banget ya, sayang ya. Udah lemes banget ya. Dia berusaha untuk cari makan kucingnya di jalan raya. Aku coba deketin dia, ini mencoba masuk ke dalam. Neng, Neng, makan sayang. Nih, aku bawa makanan loh. Neng, Neng, ini. Oh, dia kesono lagi tuh. Waduh, saya harus kejar itu. Takut teman-teman. Banyakan takut kucing-kucing jalanan itu karena emang sering dikasarin sama orang. Meng, nih, nih sayang, nih, mam, nih. Eh, ini aku bawa makanan loh. Nih, kok kamu takut sih? Nih, bentar aku siapin nih, 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 eh, eh, nih, ini. Tuh dia mulai percaya diam-diam. Heh, dia mulai percaya sayang. Ayo sayang, nih mam, nih, nih. Saya taruh motor dulu, ini agak susah kalau sambil di motor. Nih, ya sayang nih. Nih. Nih, mam nih. Nih. Eh. 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 Dia nggak mau keluar. Wah, dia kabur lagi tuh. Aduh, dia kabur ke sono. Coba-coba saya ini ya. Saya coba ke situ. Jalan kaki aja. Kabur kemana dia? Bu, tadi saya ngeliat kucing mau ngasih makan kabur. Kemana dia? Warnanya hitam. Tadi kabur ke sini. Saya mau ngasih makan. Gede. Saya suka keliling bu kasih makan. Ya udah, kasih bu. Oke, ibunya nggak ngeliat teman-teman. Jadi kabur lah. Oke, saya harus keliling. Teman-teman, selalu tetap semangat untuk street feeding. Jangan lelah, meskipun banyak orang yang nggak suka. Sendirian di sini nih. Sayang, nih, sayang sini. Nih, Meng, Meng, sini. Meng, ini mam sini nih. Jangan takut sini. Nih, Meng. Sini nih sayang, nih mam nih, nih, ayo sini, jangan takut sini, ayo sini, ayo sayang sini. Dia takutan teman-teman tuh, tatapan matanya itu seakan-akan dia menandakan kayak ketakutan, tapi sebenarnya dia lapar itu. Siapin ya, nih sayang nih, ayo sini, eh. Oh dia kesana ya, saya coba siapin aja. Nih. Nih, sini nih. Nih. Nih, nih. Nih, mam nih. Iya sayang nih, mam. Tuh kan, dia lapar teman-teman. Cuman dia takut. Oh. Oh enggak. Tadi awalnya dia takut pas sudah kenal bahwa kita kasih makan dia, ternyata dia merasa mungkin saya nggak mau dikasarin gitu kan. Saya mau cuma dikasih makan. Dia nurut tuh, ya kan? Ini saya seperti biasa di pinggiran jalan. Karena kadang-kadang banyak juga kucing-kucing jalanan yang memang membutuhkan makanan sih. Makanya saya kebanyakan di jalan atau di pasar-pasar juga. Ya. Kalau beberapa hari ini memang pasar agak jarang sih. Kadang yang di jalan-jalan juga kadang-kadang
nemuin yang apa, yang bekas ketabrak, bekas yang mungkin dikasarin orang, ya. Laper banget ini dia nih, ini ikannya sayang nih, sampai habis gini tuh makanannya tuh, liatin tuh, ya. Wah, ngegigitnya jangan ini dong, jangan apa, jangan sendoknya. Wah, laper banget ya, luar biasa. Yang kenyang ya, tambah lagi nih, tambah lagi ikannya ya. Tambah lagi nih, udah cepet banget habisnya ya. Mantap mantap. Oke deh, tambah lagi ininya. Apa makanan keringnya habis ya? Nih, udah cepet banget itunya makanan ikannya habis. Lapar banget ya sayang ya. Masyaallah, alhamdulillah kita masih bisa berbagi ya. Sedikit pemberian itu akan sangat bermanfaat untuk mereka yang memang membutuhkan makanan seperti kucing dan hewan lainnya. Mama, sehat-sehat sayang ya. Ini kucing ini yang selalu apa di jalan ini, pinggiran jalan ini ya. Sudah berapa kali ketemu saya dia. Dia selalu nungguin teman-teman makanan di sini. Biasanya mungkin dikasih makan di sini, tapi ini lagi tutup mungkin. Ya, lagi ini lagi tutup kotaknya. Ini sore, sayang. Kamu nungguin nih sayang ya. Dia selalu nungguin teman-teman. Kalau saya datang tuh langsung disambut sama dia. Karena dia tahu bahwa saya pernah kasih makan dia gitu. Tuh liatin teman aja banget ya. Iya sayang, ini aku siapin tuh makanannya ya. Oh, aleman amat sih. Lucu ya teman-teman ya mukanya ya. Oh, sayang bener nih dia. Sayang bener dia. Laper kayaknya dia. Alhamdulillah sih dia badannya gemuk ya. Alhamdulillah dia berarti suka dapat makan. Sayang, namanya siapa? Kita belum kenalan loh. Padahal kita sering ketemu ya. Namanya adalah si Joki. Joki. Eng. Cepat habisnya. Tuh jangan ditahan dong. Kalau iya, jauh-jauh ditahan. Oh, ini cepat. Orang lagi nyediain dulu, dia langsung makan gitu aja. Apa banget kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih berjumpa lagi. Enggak bosan-bosan teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya, dan saya pun insyaallah bakal berjumpa dengan teman-teman semua. Ya amin, amin, amin. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat ya. Saya pun terima kasih yang sudah mendoakan kebaikan ya kalian. Nanti asa doa kalian mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan saya yang selalu mendoakan teman-teman kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi saya street feeding. Terus dokternya Yellow ya, yang kucing kena virus itu ngabarin bahwa si Yellow sekarang makin membaik ya, dari yang tadinya itu terkapar kena virus nggak bisa bangun teman-teman, nggak bisa bangun, dia susah bangun, untuk bangun itu susah, sulit ya, apalagi makan itu nggak mau makan, dia nggak mau makan terus. Aduh, pokoknya saya inilah susah ya. Saat itu saya pikir Yellow ini bakalan mati gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah dibawa ke dokter dengan semangat ya, dengan doa teman-teman dan dukungannya, terima kasih ya. Yellow saat ini keadaannya makin membaik, dia mau berjalan sendiri ya, dan saya itu sangat-sangat senang dengan dokternya itu sangat baik teman-teman. Alhamdulillah, dan Yellow ini makannya, kata dokter, makannya lahap alhamdulillah. Kalau tadi sebelumnya itu waktu di sini itu dia nggak mau makan, saya harus suapin ya. Jadi
dokternya sangat baik ya. Dia malah dibecandain sama dokternya seakan-akan kayak anak sendiri, teman-teman. Jarang-jarang ya dokter kayak gitu, teman-teman. Ayo belajar jalan. Bangun, ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Jalan, ayo lari, lari, semangat, semangat. Aduh. Neng, oh Neng, pelan-pelan. Ngejar-ngejar, minta digendong Oma, habis mandi nih. Habis mandi aku. Iya, ngejar-ngejar Tius, so omanya. Minta gendong.